4 anak artis yang berprestasi di bidang akademis dan mewakili Indonesia di Olimpiade Internasional. Gosip hari ini. Anak ketiga Ussy Sulistiawati dan Andhika Pratama berhasil meraih juara harapan dalam Olimpiade Matematika Tingkat Dunia World Mathematics Invitational di Jepang pada tahun 2019. Itu adalah pencapaian yang mengesankan. Olimpiade Matematika Tingkat Dunia adalah kompetisi bergengsi, di mana siswa dari berbagai negara bersaing dalam kemampuan matematika mereka. Juara harapan menunjukkan bahwa anak tersebut memiliki bakat dan dedikasi dalam bidang matematika. Prestasi semacam itu menunjukkan bahwa anak ketiga Ussy Sulistiawati dan Andhika Pratama telah menguasai konsep matematika yang kompleks dan dapat menerapkan pengetahuan mereka dengan baik dalam konteks kompetisi internasional. Ini adalah pencapaian yang membanggakan bagi anak tersebut, keluarga mereka, dan juga Indonesia. Arika Untung dan Fenita Ari adalah selebriti Indonesia yang dikenal secara luas, namun saya tidak memiliki informasi khusus tentang putra mereka yang bernama Misbareta Fatir Gavin Dava atau prestasi yang Anda sebutkan. Gavin Dava benar-benar berhasil menjadi juara lomba robot anak se-Indonesia dengan mengalahkan 3.041 peserta pada ajang yang diadakan pada tahun 2017, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Lomba robot anak merupakan kompetisi yang menguji keterampilan dan pengetahuan dalam merancang dan mengoperasikan robot. Memenangkan lomba dengan peserta sebanyak itu menunjukkan bahwa Gavin memiliki kemampuan teknis yang unggul dan kemampuan kerja tim yang baik. Aska Corbuzier, putra sematawayang Dede Corbuzier, telah mencapai banyak prestasi di bidang akademik dan olahraga. Menyelesaikan masa studi sekolah dasar pada tahun 2018 dan meraih predikat lulusan terbaik menunjukkan dedikasi dan keunggulan Azka dalam prestasi akademik. Selain prestasi akademiknya, Azka juga memiliki prestasi di bidang olahraga bela diri. Keterampilan dan keberhasilannya di bidang olahraga bela diri menunjukkan bahwa dia memiliki bakat dan ketekunan dalam latihan dan kompetisi. Keberhasilannya di dunia olahraga bela diri adalah pencapaian yang luar biasa dan patut diapresiasi. Prestasi seperti itu memperlihatkan bahwa Azka memiliki keseimbangan antara prestasi akademik dan olahraga yang merupakan kombinasi yang luar biasa untuk seorang anak. Ini menunjukkan dedikasi, kerja keras, dan bakat Azka dalam mencapai kesuksesan di berbagai bidang. Gita Gutawa adalah seorang penyanyi yang berbakat dengan suara merdu. Dia dikenal luas di Indonesia karena prestasinya dalam dunia musik, selain karir musiknya yang sukses. Gita Gutawa juga memiliki prestasi akademik yang mengesankan. Jika informasi yang Anda berikan benar, bahwa Gita Gutawa berhasil menyelesaikan pendidikan S2 di London School of Economics and Political Science LSE di Inggris dalam waktu 1 tahun. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. LSE adalah salah satu universitas bergengsi di dunia dalam bidang ekonomi, ilmu politik, dan ilmu sosial. Menyelesaikan program S2 di LSE dalam waktu singkat menunjukkan bahwa Gita memiliki kemampuan akademik yang kuat, dedikasi, dan kemampuan mengelola waktu yang baik. Jangan lupa subscribe @gosipharini26.